Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Ajma'in amma ba'du Pertama dan pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat bernafas, melakukan aktivitas sehari-hari dengan sehat, walafiat, nyaman Islam dan berbagai nikmat lainnya. Tidak lupa juga salawat berserta salam kita hadiahkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati beliau. Amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke dalam uh, kutub uh, kita kali ini, aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Namaku Nisal Khairautari, mahasiswa UIN Suska tahun 2020, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kelas Komunikasi Tuhan. Before that too, I really thank I really want to thank uh, my friends and anyone who has clicked on this video. Hopefully uh, what I have to say can be useful for all of us. Amin ya rabbal alamin. So, langsung saja kita masuk ke dalam tema kutub kali ini yaitu kesalahan seputar kuburan. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share juga ya. Pembahasan kali ini diterjemahkan dari Majmu al fatawa uh, Majmu al -Fatawa Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim al dari referensi yang saya dapatkan itu dari muslim.org.id. Nah, berikut uh, penjelasan beberapa kesalahan kesalahan seputar kuburan. Yang pertama itu membaca Al-Qur'an di sisi kubur membaca Al-Qur'an secara terus-menerus di si kubur tidak pernah dikenal oleh para ulama salaf dan para ulama pun berbeda pendapat mengenai hal ini imam Abu Hanifah imam Malik dan beberapa dari uh, imam Ahmad melarang hal ini namun imam Ahmad memberikan imam Ahmad memberikan uh, uh, keringanan uh, atas pendapatnya yang terakhir uh, dengan berda berdasarkan bahwasannya hmm. Abdullah bin Umar dulu pernah meriwayatkan uh, mewasiatkan, maaf maksudnya mewasiatkan uh, untuk dibacakan bagian awal dan akhir surat Al-Baqarah ketika pemakamannya. Dan ada juga dan ada juga beberapa riwayat dari kaum Ansar uh, bahwasanya Ibnu Umar mewasiatkan agar untuk dibacakan sudah Al-Baqarah di kuburnya. Namun ingat, ini dilakukan sebelum pemakaman, bukan setelah pemakaman. Adapun membacakan Al-Qur'an untuk si setelah pemakaman, tidak ada satupun tidak ada satupun tidak ada satu riwayat pun mengenai hal ini dan juga tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dan di dalam agama ini. Next yang kedua itu adalah maid akan uh, mendapatkan pahala apabila dibacakan diperdengarkan Al quran yang dibacakan kepadanya. Nah apabila dia berpendapat seperti ini maka pendapat itu sungguh keliru karena Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda bahwasanya jika manusia itu mati maka terputuslah seluruh amalannya kecuali dalam tiga perkara yaitu yang pertama sedekah jariah yang kedua Ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan dirinya. Oleh karena itu, setelah kematian si mayit, tidak akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran yang diperdengarkan kepadanya dan amalan lainnya. Walaupun memang si mayit itu mendengar suara sandal orang lain dan ucapan salam padanya, namun ingat, amalan membacakan Al-Quran e, kepada si mayit itu tuh tidak, tidak akan berpengaruh kepada si mayit itu sendiri. Kesalahan yang ketiga itu adalah Membangun masjid di atas kubur Membangun masjid di atas kubur atau yang dikenal sebagai masyahid Itu sangat tidak diperbolehkan Dan bahkan para seluruh ulama pun Melarang hal ini Karena Nabi Muhammad SAW Pernah bersabda Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena, karena mereka telah menjadikan kubur pada Nabi mereka sebagai masjid. Allah memperingati apa yang telah mereka lakukan. Dalam hadis sahih Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian uh, itu menjadikan uh, mas, uh, kubur uh, sebagai masjid, maka janganlah kalian uh, menjadikan kubur uh, sebagai masjid sesungguhnya. Aku, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal ini. Nah, jadi dapat kita kita lihat bahwasanya membangun masjid di atas kubur itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, kesalahan selanjutnya yaitu sholat di masyahid dan e, di perkuburan. Nah, sholat di masyahid tidaklah diperintahkan sama sekali baik dengan perintah wajib ataupun sunnah dan juga e, sholat di masyahid itu tidaklah memiliki keutamaan dari tempat-tempat lain bahkan lebih itu juga sholat di masyahid itu tidaklah lebih utama dari sholat di masjid berdasarkan kesepakatan para ulama kaum muslimin barang siapa yang yakin atau berkeyakinan bahwa sholat di masyahid itu memiliki keutamaan dari sholat dari sholat di tempat lain atau sholat di masjid maka ia telah keluar dari jemaah kaum muslimin dan ia juga telah keluar dari agama ini karena yang diyakini oleh umat ini adalah bahwasannya sholat di masyait itu adalah sesuatu yang terlarang dengan larangan haram. walaupun di sana para ulama Berselisih pendapat mengenai hukum dari sholat di daerah perkuburan apakah hukumnya haram makruh atau mubah atau dibedakan antara kuburan yang baru digali atau kuburan yang sudah lama Hal ini dikarenakan larangan apakah larangan salat uh, sholat di daerah pekuburan itu karena najis ataukah bukan? Namun sebenarnya larangan uh, dari sholat di daerah pekuburan itu karena terdapat tasyabu atau para orang-orang musyrik dan inilah asal dari penyembahan berhala dalam dalam Quran surat Nuh ayat ke 3 Allah sudah mengutahkan firman dan mereka berkata jangan sesekali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan Tuhan kamu dan jangan pula sesekali-kali kamu meninggalkan penyembahan wat dan jangan pula suwa yagut yang dan nesor nah itu berhala-berhala tadi adalah nama orang-orang uh, soleh dari kaum Nabi Nuh tatkala mereka mati jadi uh, ketika ketika mereka mati maka kaumnya akan beritikaf di atas kuburnya dan membuat patung yang menyerupai orang soleh tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda uh, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al Muwatta Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah Sesungguhnya Allah amat murka terhadap kaum yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid Kesalahan yang selanjutnya yaitu nazar di masyahid Para ulama sepakat bahwa tidak disyariatkannya eh, nazar di masyahid baik dengan zaitun, nilin, dirham, dan tidak boleh ditujukan untuk eh, ke tangga kubur dan orang penunggu kubur. Hal ini tidak diperbolehkan karena Nabi SAW telah melaknat orang yang membangun masjid di atas kubur eh, dan memasang lentera di atasnya. Apabila melakukan nazar eh, di masyahid ini, maka ia telah melakukan nazar maksiat. Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melakukan nazar untuk mentaati Allah, maka lakukanlah nazar tersebut. Namun barang siapa yang melakukan nazar yang terdapat maksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepada Allah dengan melakukan nazar tersebut. Kesalahan selanjutnya yaitu memindahkan salat di masjid ke masyahid. Tidak boleh bagi seorang pun memindahkan um, orang-orang sholat di masjid yang biasanya ke masyahid karena ini merupakan suatu kesesatan dan kemungkaran yang sangat fatal karena ia telah melaku, meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangan dari larangan yang dilarang oleh Allah dan juga mereka telah meninggalkan ajaran Rasulullah Wasallam dan melakukan sesuatu yang tidak pernah ada tuntunannya sama sekali bahkan seharusnya itu kita itu memindahkan orang yang sholat syahid ke masjid dalam Quran surat An Nur ayat 36 Allah subhanahu wa taala dapat firman bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu dan waktu petang nah jelas sekali kan bahwa sholat di masjid itu tidak diperbolehkan apalagi memindahkan orang yang sholat di masjid ke masjid. Alhamdulillahihiminsalik. Nah kesalahannya selanjutnya yaitu ibadah di sisi kubur lebih utama dari tempat lainnya adapun mengusap-ngusap uh, sholat di sisi kubur dan berdoa, dan sengaja berdoa di sisi kubur karena berkeyakinan bahwa doa di sisi kubur itu lebih utama dari yang lainnya atau bernazar di tempat kubur maka ini bukanlah ajaran Islam ini merupakan suatu kejelekan dan tidak ada tuntunannya sama sekali bahkan ini merupakan cabang-cabang dari kecilikan Selanjutnya kesalahan yang terakhir adalah membangun kuburan fatwa Sheikh Abdul Aziz bin Bas Bahwa tidak boleh mencor kuburan dengan semen atau semacamnya Karena Imam Muslim telah meriwayatkan dari Jabir radiallahu anhu Bahwasannya Rasulullah SAW melarang kubur di Kapuri diduduki dan dibangun dibangun dan juga atir At mizi dan ulama hadis lainnya juga meriwayatkan hadis ini dengan sangat yang sahih namun dengan lafaz tambahan yaitu dilarang juga polisi nah karena ini merupakan bentuk dari gulu atau berlebih-lebihan yang harus kita cegah yang dibolehkan itu adalah mengembalikan tanah yang digali itu ke tempatnya dan ditinggikan satu jengkal agar orang tahu bahwa itu adalah kuburan gitu mungkin hanya segitu dulu yang dapat saya sampaikan. apabila ada kekurangan, saya benar-benar minta maaf. Um, I'm sorry karena di sini kita juga sama-sama belajar dan semoga dan karena yang Maha Mengetahui itu kan Allah. mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan. apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya benar-benar minta maaf. I'm sorry karena Allah yang lebih mengetahui. Waalaikumsalam uh, dan semoga kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk terus menjauhi kesalahan-kesalahan seputar kuburan. Amin ya 'Alamin. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa di-share di juga. Thank you. Assalamualaikum.